Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Abu Japi mengadakan musyawarah nasional atau Munas yang menghasilkan ketua umum baru. Musyawarah nasional keempat Abu Japi dihadiri oleh para pemangku kepentingan utama dari industri keamanan. Munas digelar bertujuan untuk membahas isu-isu strategis yang mempengaruhi perkembangan industri keamanan di Indonesia. Agenda musyawarah nasional kali ini meliputi penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, penetapan kode etik serta pemilihan dan penetapan ketua umum terpilih. Musyawarah nasional juga akan menjadi panggung untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat Abu Japi sebagai pemimpin dalam industri keamanan nasional. Amanat dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga Abu Japi, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan, ini lakukan Munas adalah agenda 5 tahunan. Untuk menentukan langkah ke depan, kita ada revisi anggaran dasar rumah tangga, kita akan membahas kode etik, dan yang pasti terakhir adalah pemilihan ketua umum yang baru untuk 5 tahun ke depan.